Assalamualaikum semua. Hai, saya Ben dari canvasputih.com. Untuk tips dan tutorial hari ini, saya akan ajar anda cara macam mana kita nak gunakan teks. Okey, teks. Okey, dia teks ni memanglah mudah, tapi apa yang saya tunjukkan hari ini macam mana cara kita nak decorate dan apa efek yang ada untuk kita gunakan pada teks kita ni. Okey. Let's go. Let's say benda yang kita nak buat hari ni contoh. Okay, ni kita masukkan tulisan lah. Explosion. Okay, so tulisan ni kita boleh tukar, tekan kat sini. Saya nak pakai alright, explosion. Okay, kat sini tulisan ni kita boleh jauh dan jarakkan dia. Tekan kat sini ya. Ambil sini, ambil yang ini. Ini kalau kita boleh set dia, nampak dia punya dia jauh. Lagi besar nilai, lagi jauh jarak dia. Okay, so kat sini kita guna standard. Saya guna kalau 100 juga sangat tak. Okay, 100 cun. Okay, ni explosion. Contoh dekat sini apa yang kita nak buat, kita nak masukkan border dekat tepi-tepi dia kan, border dekat sekeliling dia kan. Okay, apa yang kita perlu buat, kita pakai ni rectangular ni. Okay, rectangular tool. Okay, saya nak masukkan. Okay, contoh saya masukkan kat sini. Alright. Okay, so untuk kotak ni, setting dia kat atas ni tau. Okay, ni stroke ni border tak ada, dia cuma ada background dia hitam. Kalau kita nak ada line ni hitam, so kita offkan dia punya fill ni. Okay, dan untuk dia punya stroke ni kita tambah warna hitam. Okay, alright, so hitam dia ni agak besar, kita kurangkan sikit size. Ini kecil sangat, 1.92. Okay, so okay, ni kalau kita nak buat label ke apa, dah boleh siap satu dah. Contoh kalau kat sini saya nak background dia hitam balik kan. Okay, so background dia hitam, tukar balik kat sini, background hitam. Stroke dia pun kita tak pakai. Stroke dia kita tak pakai. Okay, alright. So sekarang ni tulisan ni saya nak warna putih. Okay, so sekarang ni make sure kalau background dia hitam, make sure tulisan berada dekat atas dia eh. Background harus berada di bawah. Alright, ubah dia, klik drag dia ke bawah je. Okay, so tulisan dah dekat atas sekarang ni. Alright, so kita klik balik tulisan ni, select semua, tukarkan kepada warna putih. Alright, explosion. Kecilkan sikit tulisan ni. Alright, tune. Dah siap satu dah kan. Okay, okay, ini satu perkara. Okay, tak apa, yang ni kita saya groupkan dulu, saya simpan dulu. Then contoh kita buat lagi satu explosion juga. EXPLOSION, tulisan ubah kepada warna hitam. Saya nak ubah tulisan lain, Arial. Kita pakai bold. Okay, ini tulisan kita dekat sini explosion ni. Okey, yang group satu ni yang atas ni tau. Okey, explosion ni tu saya yang baru kita buat ni. Dekat bahagian layer apa explosion ni, dekat tepi ni anda klik dua kali tau. Klik dua kali, dia akan keluar segala efek tau. Okey, ini efek yang kita boleh gunakan kat tulisan kita tau. Contoh anda boleh tick setiap kotak ni, salah satu ni kan. Contoh kalau bevel dan emboss ni, nampak tak? Tapi dia tak nampak sangat. Ini anda boleh cuba sendiri. Apa yang saya tunjuk kat sini, macam mana cara kita nak buat drop shadow dekat kita punya apa tulisan ni. Okay, untuk drop shadow, nampak sini kan, tick the drop shadow. Okay, alright, so nampak tak dia ada shadow, beza dia. Okay, so bila dah tick, kalau kita nak buat adjustment, klik dekat perkataan drop shadow ni. Okay, so dekat sini kita boleh adjust dia lah. Contoh kat sini cahaya dia datang daripada bawah tau, sebab tu bayang-bayang dekat atas. So saya nak dia punya cahaya daripada atas.
So okay, nampak dia punya shadow kat bawah. So distance ni dia punya jarak shadow kita tu. Okay, kalau besar kita punya distance tu lagi besar lah, lagi jauh lah kita punya shadow tu kan. Okay, contoh saya set 10. Untuk size ni, size kita punya shadow tu, lagi besar size ni dia akan spread tau, dia akan jadi kabur. Okay, so better saya guna dalam 7. Alright, ni cahaya, contoh kalau kita ambil daripada tepi sini. Okay, ni satu. Contoh pula kat sini, kalau kita nak tambah gradient overlay eh, kita klik gradient overlay ni. Okay, klik dia. So kita akan buat setting dekat sini, kita boleh ubah macam mana kita nak kan. Gradient, tekan gradient. Contoh saya nak masukkan dalam ni warna merah dengan warna orange lah kan. Contoh sini kita double click, ambil warna merah contoh kat sini. Merah, merah berapi lah kononnya kan. Okay, kat sini saya tukar, double click, ambil warna orange sikit, orange cerah. Okay, so tulisan kita dah jadi macam ni. Tapi jarang ni sebenarnya kalau kita pakai gradient yang macam ni. Okay, takpe, saya just nak tunjukkan macam mana cara kita nak gunakan efek aja lah. Alright, tekan OK. Kalau nak select kat atas ni boleh, kalau test menu boleh, tak masalah. Okay, and then dekat sini kita boleh ubah angle dia ni lah. Kita nak kalau macam ini style dia linear, kalau radial ni selalunya dia bulatan atau dia bercahaya kat tengah, tapi tak nampak sangat kat sini lah. So selalu yang kadang kita pakai linear dengan radial lah. Kalau ambil linear ni, kita boleh ubah tu angle dia kat sini. Alright, kita gerakkan benda ni. Okay, nampak tak warna dia macam berubah. Okay, ini pun anda boleh experience sendiri ni, cuba-cuba main. Alright, okay, explosion. So dah jadi satu macam ni. Dan satu lagi contoh, kalau teks anda tu, anda nak dia macam ada berbentuk, sama ada berbentuk macam curve semua kan. Okay, yang tu anda kena buat kat sini. First kali anda kena select dulu words ni, then pilih kat atas ni. Okay, klik dia. Eh, minta maaf, yang sebelah ni warp text. Okay, klik dia. Klik dia, okay. So dekat sini anda nampak kat sini kan, anda boleh pilih tau semua setting, semua apa efek ada kat sini. Contoh kalau arc ni, dia akan jadi kat atas tau tulisan dia. Okay, so kalau untuk flag, so flag tulisan anda akan jadi macam ni, dia akan jadi macam bendera lah, flag kan. So kat sini anda boleh ubah dia punya apa setting dia, anda nak banyak ataupun sikit ke. Okay, let's see, kita tekan OK kat sini. Okay, so ini adalah hasil yang kita dapat daripada menggunakan warp text tadi. Okay, so saya harap ini sedikit sebanyak anda boleh cuba eksperimen dan explore cara penggunaan teks untuk tambah teks pada efek anda. Harap ianya bermanfaat untuk anda. So sampai sini saja tutorial kita untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa thumbs up. Jumpa lagi. Ciao.